Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pertamanya terima kasih kepada LA21 Putrajaya di atas undangan undangan ini untuk saya berkongsi sedikit pengetahuan, ilmu dan pengalaman yang saya ada untuk kebaikan kita bersama sepanjang kita menjalani ibadah puasa. Dan yang istimewanya ibadah puasa kita pada tahun ini beserta kita menjalani perintah PKP, perintah kawalan pergerakan. Tajuk yang saya nak yang dicadangkan oleh pihak LA21 urus dia Badan Pitajaya adalah macam mana kita nak kekal aktif, kekal bersenaman di sepanjang bulan Ramadan dan juga sepanjang PKP ini. Ramadan istimewa tahun ini, Ramadan PKP. Okey, apa yang saya akan ceritakan, apa yang saya akan berkongsi hari ini adalah ada tiga, empat, empat kandungan, empat bahagian lah. Pertamanya saya akan kongsi sedikit apakah itu puasa. I mean, bukan dari segi kefahaman Islamik punya puasa lah. Dari segi mohon saya dari bidang kesihatan, saya akan kongsikan perkara-perkara yang berlaku dalam tubuh kita sedikit sebanyak apabila kita berpuasa. Dan keduanya, saya akan, since ini adalah untuk umum, yang pertama kali saya berkongsi dengan umum, saya perlu juga bercakap sedikit sebanyak berkenaan dengan apakah itu senaman dan juga saranan-saranan senaman yang disarankan kepada kita. Dan seterusnya, yang special dan khusus untuk sesi hari ini adalah senaman di bulan puasa ni. Adakah selamat untuk kita bersenaman di bulan puasa? Dan kalau selamat, macam mana kita nak lakukan? Bolehkah kita senaman macam biasa sebelum kita senaman, semasa kita bersenaman di bulan-bulan bukan puasa? Dan satu lagi, ya, macam saya katakan awal tadi, puasa kita tahun ini Alhamdulillah sangat istimewa. Kita rasakan puasa, saya rasa barangkali lah, saya dalam seumur hidup ini adalah satu-satunya puasa yang paling istimewa. Kita berpuasa sepanjang PKP dan dua cabaran yang kita hadapi. Kita berpuasa dan berpuasa semasa perintah larangan pergerakan dan macam mana kita nak kekal kan aktiviti kita, aktiviti bersenaman kita. Dan seterusnya adalah kalau kita bersenaman, seharusnya kita kena bersenaman lah. Dan apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil tahu, langkah-langkah berjaga yang kita perlu ambil kisah. So, tanpa kita lengahkan masa, saya akan mulakan dengan yang bahagian pertama. So, apabila kita berpuasa, apa yang sebenarnya berlaku pada diri kita? Apabila kita berpuasa, apakah perubahan-perubahan yang berlaku di dalam tubuh kita? Secara umumnya, puasa ada tiga jenis puasa yang banyak dibincangkan dalam ilmu saintifiknya. Puasa pertama adalah kawalan pengambilan kalori ataupun calorie restriction fasting. Puasa yang kedua adalah alternate day fasting, yang mana dia puasa hari ini sepenuh hari puasa dan esok dia tak berpuasa dan selang-seli. Tak berpuasa sepenuh hari dan puasa sepenuh hari. Dan ketiga adalah kawalan pemakanan ataupun kawalan dietary. Kawalan dietary restriction ni, apa yang mereka lakukan adalah dia mengawal pengambilan jenis-jenis makanan tertentu. Dan kebanyakannya adalah kawalan pengambilan makronutrien. Sama ada dia kawal pengambilan karbohidrat, dia kawal pengambilan protein dan juga ataupun dia kawal pengambilan lemak. Contoh yang banyak kawalan dietary sekarang ni kita tengok adalah Atkins diet, yang mana dia lebihkan protein, ataupun keto diet yang memang di lebih-lebihkan pengambilan lemak. Ini adalah contoh yang kita boleh kategorikan sebagai kawalan dietary.
Puasa kita, puasa Islamic fasting, dia lebih mirip kepada kawalan pengambilan kalori. Sebabnya kita tak kontrol jenis nutrien yang kita ambil. Cuma kita kurang, sepatutnya lah, sepatutnya kita kurangkan pengambilan makanan kita sepanjang kita berpuasa. Sebab kenapa kita sepatutnya, saya kata sepatutnya, sebab kita secara umumnya kita akan miss satu meal, satu hidangan. Kita tak ada makan tengah hari. Secara umumnya kita masih lagi bersarapan sebab kita bersahur dan kita masih lagi makan malam sebab kita buka puasa. Cumanya kita tak makan tengah hari. So kita miss one main meal yang sepatutnya kita jadi kawalan pengambilan kalori lah, sebab kita satu main meal biasanya hidangan makan tengah hari ni menyumbang kepada jumlah kalori yang besar. Tapi yang kita risaunya, kita gantikan makan tengah hari kita tu dengan segala jenis makanan selepas kita berpuasa, selepas kita berbuka puasa. Kalau sebelum ni, sebelum tahun-tahun lepas, selepas berpuasa kita ada murih, kita pergi keluar, lepak dengan kawan, pengambilan kalori kita tu mungkin lebih kurang sama je dengan bulan tak puasa kita. Anyway, so puasa yang Islamic fasting, yang puasa di bulan Ramadan kita ni adalah apabila kita kawal, kita tak mengambil makan dan minum sepanjang hari bermula terbitnya fajar sampailah matahari terbenam. Dan jika kita, seperti yang saya nyatakan tadi, kalau kita betul-betul amalkan puasa, kita miss one main meal, kita tak ada lunch, so kita akan berkurangan kalori 20-40%. So dari segi number kat sini, kita dah ada potensi untuk menurunkan berat badan dah kat sini ni. Ni, this is the good chance, a very great chance kita untuk mengekal, menjadi langsing untuk berhari raya dengan mungkin saiz baju raya yang lebih kecil. Jika kita tak mengamalkan makan segala makanan yang in between buka puasa hingga sahur tu. Okay. Dan apa yang berlaku sebenarnya sebab kita tak makan sepanjang hari? Kajian-kajian menunjukkan kebanyakannya bila kita berpuasa, bermacam jenis puasa secara umumnya, apabila berpuasa, tak semestinya puasa Islamic fasting, banyak jenis yang dikaji dan puratanya mengatakan secara umumnya kalau berpuasa sama ada di dalam manusia ataupun dalam kajian yang dilakukan ke atas haiwan kajian, jika dipuasakan dalam eksperimen itu, maka kita boleh memanjangkan hayat binatang kajian ataupun haiwan kajian kita. Dan juga di dalam manusia sendiri, kita boleh melewatkan kejadian penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit autoimun, penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular, sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya. Kita boleh juga melambatkan terjadinya kanser, diabetes, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan neurodegeneratif, jadi nyanyuk, Alzheimer, semua tu. Dan juga beberapa penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan. So pada sistem kardiovaskular ataupun sistem jantung kita, apabila kita berpuasa, kita akan menurunkan kadar nadi rehat kita. Apabila kadar nadi rehat ni, kadar nadi yang waktu kita tak buat apa-apa lah, waktu kita berehat. Dan dia puasa juga mampu untuk menurunkan tekanan darah. So dengan kata lain, puasa itu sangat bagus bagi individu yang mengalami hypertension. Puasa juga boleh meningkatkan heart rate variability. Heart rate variability ini adalah satu penanda macam mana sistem kardiovaskular kita ataupun bersama-sama sistem saraf kita boleh beradaptasi dengan segala halangan ataupun cabaran yang diberi kepada sistem kardiovaskular kita. Semakin tinggi heart rate variability itu, semakin bagus
Maksudnya sistem kardiovaskular kita ni mampu untuk beradaptasi dengan apa tu cabaran challenge-challenge yang kita hadapi. Dan dengan nyata juga kajian menunjukkan ada peningkatan fungsi jantung kiri dari fungsi of left ventricle. Yang ini sangat penting kerana jantung kiri kita fungsi dia adalah untuk menghantar bekalan darah ke seluruh tubuh. Jantung belah kiri kita mengepam darah untuk supply darah ke seluruh tubuh. Bila fungsi dia meningkat, maka kita boleh katakan yang sistem tubuh, sistem peredaran darah kita, sistem jantung kita lebih baik. Dan apabila kita berpuasa, kesan pada kawalan gula yang ini sangat bagus untuk individu yang ada diabetes. Puasa mampu menurunkan aras gula dan apabila aras gula dah turun, secara automatik juga dia akan menurunkan aras insulin. Dengan kata lain, apabila gula tak banyak di dalam sistem peredaran darah kita, insulin tidak lagi diperlukan dengan banyak untuk meningkatkan penyerapan insulin ke dalam sistem otot. Dengan ini kita boleh katakan juga sensitiviti insulin itu meningkat apabila kita berpuasa. Dari segi penggunaan tenaga, metabolisme tenaga, okey, tubuh kita ni ada simpanan tenaga sebanyak 135,000 kalori yang disumbangkan oleh lemak sahaja. Okey, sebanyak ni dan yang lain-lain tu dibekalkan oleh protein dan dibekalkan oleh glukos. Simpanan tenaga kita ni cukup untuk 3 bulan kalau kita keputusan makanan, kita boleh sistem tubuh kita boleh berfungsi secara minimum selama bekalan tenaga ni selama 3 bulan. Bayangkan kita punyalah banyak tenaga yang kita simpan dan kita tak perlu risau apabila kita berpuasa nak melakukan aktiviti-aktiviti yang kita rasa kita nak lakukan. Cumanya perlulah sedikit modifikasi yang mana kita akan bincangkan sedikit masa lagi, sekejap lagi. Kemudian dari segi metabolisme tenaga, kalau semasa kita tak berpuasa, sumber tenaga yang utama kita guna adalah berasaskan gula. Tapi apabila kita berpuasa, penggunaan atau sumber tenaga kita shift daripada gula kepada lemak. Dan sumber tenaga kita pada peringkat awal kita berpuasa, mungkin sekarang inilah first few days ada berlaku sedikit katabolisme protein. Maksudnya protein kita juga diuraikan untuk membekalkan tenaga. Namun begitu, proses katabolisme protein ini tidak lagi berlaku selepas beberapa sepanjang the remaining of the Ramadan tu, sebabnya sumber tenaga telah dibekalkan dengan banyak oleh lemak. Dan kita juga orang individu yang berpuasa juga boleh mengalami peningkatan hormon pertumbuhan. Dan peningkatan hormon pertumbuhan ini sangat penting bagi untuk mobilize dari fatty acid dalam badan kita untuk membekalkan sistem untuk membekalkan sumber tenaga. Secara ringkasnya, ini adalah perbezaan kalau kita tengok, saya boleh tunjukkan secara ringkaslah. Kalau semasa kita tak puasa, apabila kita makan, kita akan dapatkan glukos daripada ataupun gula daripada makanan yang kita makan selepas sistem pencernaan diserap ke dalam darah. Kemudian akan apabila gula berada di dalam darah, tubuh kita akan menyerap tubuh kita akan merembeskan insulin. Dan ini akan meningkatkan pengambilan glukos ke dalam sistem otot. Sama ada kita ambil glukos otot kita bekerja, kita gunakan gula ataupun peningkatan pengambilan gula ke dalam otot untuk disimpan. Okey, apabila kita berpuasa, sebaliknya berlakulah. Kita tak akan dapat sumber gula daripada makanan. Kemudian apabila gula kita tidak ada, gula kita berkurangan di dalam tubuh, maka insulin tidak lagi dirembeskan dengan banyaknya as compared to the period when we have our food. So
Yang berlaku kemudiannya apabila kita tidak makan, kita berpuasa, insulin, rembesan insulin itu berkurangan. Namun begitu kita akan menghasilkan gula dari yang dan tubuh kita akan bukan membebaskan gula simpanan di dalam tubuh yang kita duk simpan selama ni. Tubuh kita akan keluarkan daripada simpanan gula kita yang utamanya adalah di liver. Glikogen dalam hati kita ni dia akan diuraikan dan dia akan bebaskan gula ke dalam darah dan dia akan diambil oleh otot untuk digunakanlah. Salah satu contohnya penggunaan gula oleh sistem otot. Okey. Kemudian saya rasa kita okey saya bercakap apa yang berlaku setelah kita berpuasa. Next one kita nak tengok apakah itu senaman. Okey. Sementara itu sepanjang saya berkongsi ini, jika ada apa-apa persoalan boleh ditanya dan saya akan tengok di Facebook. Kalau ada soalan saya cuba jawab terus, dan kalau tak ada ataupun kalau tak sempat saya jawab, saya akan tengok soalan tu selepas ini. Sementara tu saya tengok soalan, tak ada lagi soalan. Apabila berlakunya tadi the first part tadi saya bercerita berkenaan dengan apa yang berlaku apabila kita berpuasa. The second part then is the senaman part ni. Apa yang sebenarnya yang kita katakan senaman dan berapa banyak kita perlu senaman dan macam mana kita nak senaman. Okey, secara ringkasnya lah, kalau bekas-bekas peserta Slim Shape di Putrajaya ataupun Slim Shape di mana-mana, ini saya sudah biasa kongsi dengan peserta-peserta. Namun kepada sesiapa yang belum pernah saya kongsi, saya akan kongsikan sedikitlah di sini apakah itu senaman. Kalau kita perlu bezakan senaman dan aktiviti fizikal. Sebab kadang-kadang kita rasa kita dah bersenaman. Kita kata kita duduk kat rumah, buat kerja rumah, tak berhenti, duduk basuh kain, sidai baju, semua kerja rumah kita buat. Kita kata okey, saya dah senaman. Namun adakah itu senaman sebenarnya? Yang soalan-soalan saya yang biasa saya tanya kepada peserta-peserta Slim Shape adalah adakah itu senaman? Kalau kita nak tengok jelasnya, senaman yang kita kata senaman tu sebenarnya aktiviti fizikal. Yang kita berjalan, naik tangga, turun tangga untuk buat kerja rumah, kita jalan pergi ke kedai runcit apa semua, itu adalah aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni kita dimaksudkan dengan sebarang pergerakan yang kita lakukan akibat daripada aktiviti otot kita. Otot kita mengecut dan mengendut, itu akan memberi pergerakan tubuh kita. Apa perlu exercise? Senaman itu hendaklah, senaman ia mesti terancang. Kita ada perancangan senaman tu. Dan dia hendaklah berstruktur. Ada warm up dia, ada conditioning dia, ada cooling down dia, dan dia mestilah berulang-ulang. Berulang-ulang maksudnya berapa, kalau mengikut saranan lah. Kalau saranan untuk senaman tu 3 kali seminggu, kita kena ulang 3 kali seminggu lah. So maksud as compared to activity physical tadi, mungkin kita hari ni kita berjalan pergi pejabat pos, dan tak semestinya 3 kali seminggu itu kita berjalan pergi pejabat pos. Sebab aktiviti fizikal ni kita lakukan sebab kita perlu lakukan dia. Senaman ni lain sedikit sebab kita perlu rancang, ia perlu ada struktur dia dan perlu berada ulang-ulang kita lakukan senaman tu. Dan kena ada tujuan. Tujuan dia apa? Tujuan senaman adalah untuk mengekalkan ataupun meningkatkan kecergasan fizikal. Sebab senaman yang kita bincangkan di sini adalah senaman fizikal. Saya tak perlu sebut ulang-ulang senaman fizikal sebab ia senaman yang kita bincangkan adalah senaman fizikal. So tujuan dia adalah untuk kita tingkatkan ataupun kekalkan kecergasan fizikal yang kita ada. Perlu bezakan, perlu tahu apakah itu aktiviti fizikal atau dan apa itu senaman ataupun senaman fizikal.
Kemudian kita ada empat jenis senaman. Kita ada aerobic training, kita ada strength and resistance training ataupun senaman rintangan. Kita ada senaman keseimbangan dan kita juga ada kesenaman flexibility secara umumnya. Namun begitu sekarang ini banyak, jika tuan-puan buka internet saja, banyak jenis senaman. Macam-macam, ada HIIT training, ada Tabata, macam-macam jenis senaman. Namun begitu, senaman-senaman tu adalah pecahan kepada salah satu daripada senaman ni lah. Kalau Tabata tu, dia ada pecahan kepada aerobic training sebab dia depend pada pergerakan yang dia lakukan. Fokus dia pada masa tu. Alright, then kita tengok apa satu-satu. Jadi, kalau senaman aerobik tu, senaman yang kita perlu untuk meningkatkan sistem cardiorespiratory kita. Senaman aerobik, fungsi utama dia adalah untuk membina ataupun meningkatkan kecergasan sistem cardiorespiratory, sistem jantung dan juga sistem pernafasan kita. Kemudian apa itu senaman, contoh-contoh senaman apa cardiorespiratory aerobik tadi, kalau outdoornya macam-macam, kita boleh berlari, bermain bola, berbasikal, berenang. Namun begitu sekarang ni yang ini macam kita put on hold lah, tak boleh buat lah kan, sebab sementara PKP. Apa yang kita boleh buat adalah senaman indoor. Kalau indoor tak semestinya di gym, indoor juga boleh di rumah, tapi tak semua rumah ada alatan senaman lah. Tapi mungkin tak semua ada treadmill, some of us mungkin ada treadmill, some of us mungkin ada bicycle training dekat rumah, yang ada rower, baguslah. Tapi biasanya kita tahu ramai antara kita yang tinggal di apartment definitely ada tangga. So tangga tu boleh dijadikan satu modal untuk kita bersenaman. Naik turun tangga secara terancang, bersyukur dan berulang-ulang. Bukan naik tangga daripada tingkat satu, naik tingkat atas nak kemas rumah, bukan. Yang tu tak termasuk dalam senaman lah. Kecuali kalau kita memang turun naik tu untuk senaman. That's different. Okay. Dan kemudian senaman keduanya adalah senaman kekuatan ataupun senaman rintangan. Yang ni kalau secara laymannya kita kata angkat berat lah. Kita kata apabila seorang itu buat senaman angkat berat. Dia berlaku apabila otot kita bekerja melawan rintangan. Apabila rintangan yang paling utamanya adalah gravity. Semua benda dekat dunia ni akan bergerak ke arah gravity, ke arah bumi. Apabila kita mengangkat sesuatu beratan ataupun resisten ataupun rintangan itu, kita mengatakan kita, otot kita bekerja melawan rintangan. Tujuan senaman kekuatan ataupun senaman rintangan ini adalah untuk kita memperbaiki kekuatan otot dan juga meningkatkan daya tahan otot kita. Kekuatan tu keupayaan kita untuk angkat barang, dan kalau daya tahan tu kekuatan kita ataupun keupayaan kita untuk melakukan sesuatu pada tempoh masa yang lebih lama. So, use it or lose it ni kita tujukan kepada otot kita. Kalau otot kita ni kita tak guna, dia akan merajuk. Dia merajuk tu maksudnya dia punya fungsi tu, dia akan berkurangan keupayaan dia tu. Dia tak macam duit. Kalau duit kita tak guna, kita simpan makin banyak. Kalau yang otot kita, makin kita tak guna, makin kita simpan otot kita, makin berkurangan sama ada jisim otot kita ataupun kekuatan otot kita. So kita kena guna. Contoh-contoh senaman resistance training, yang ni kita buat free weight, yang ada weight machine, tapi kedua-dua ni sekarang ni untuk sepanjang tempoh PKP ni tidak sesuai lah, sebab kita ada tak ada. Tapi mungkin some of us yang ada alat-alat senaman ini di rumah, dan alhamdulillah boleh teruskan guna. Namun begitu, pada orang yang tak ada weight machine, tak ada barbell apa semua di rumah ni, ada pilihan lain. Kita ada resistance tube ataupun paling-paling sekalipun kita boleh lakukan senaman yang tak menggunakan apa-apa alat, menggunakan berat badan kita sendiri. And then this is the easiest and the cheapest one. Kita tak perlu beli apa-apa. Kita dah ada dah berat badan kita. Just guna je berat badan kita tu untuk senaman. Kemudian senaman seterusnya adalah senaman flexibility. Yang ini kita perlu lakukan untuk kita tingkatkan range of motion kita.
Flexibility tu kita define sebagai kebolehan otot kita untuk bergerak dalam julat yang ditentukan. Kalau macam contohnya, kalau bahu kita, range of motion dia, kita boleh gerakkan ke belakang macam tu. Dan senaman flexibility ni adalah untuk kita kekalkan ataupun improve that range of motion. Ia juga bagus untuk mengurangkan risiko kecederaan. Dan senaman, contoh-contoh senaman yang kita boleh buat adalah untuk flexibility ni, yoga dan senaman regangan, tai chi. Tapi tai chi kalau sekarang ni kena tengok tai chi online je lah. Tak boleh buat tai chi dekat taman lah sebab kita tak boleh keluar. Dan senaman seterusnya, keempat adalah senaman keseimbangan. Senaman keseimbangan ini sangat penting bagi warga emas sebab warga emas ada tendensi untuk kehilangan keupayaan untuk menstabilkan badan. Terutamanya warga emas. Yang muda-muda pun perlu juga lakukan senaman keseimbangan ni. Tapi yang saya katakan dia sangat penting dalam warga emas sebabnya risiko untuk jatuh tu lebih tinggi daripada dalam kalangan warga emas. Contoh-contoh senaman keseimbangan ni kita boleh lakukan, kita berdiri sebelah kaki. Kalau tak mampu tanpa support, kita boleh pegang di kerusi, berjalan mengundur. Berjalan mengundur ni is good untuk keseimbangan dan juga keyakinan pada tubuh kita. Dan ini adalah berjalan tandem. Kita berjalan macam model jalan daripada tumit kita sentuh jari yang depan kita tu. Okey, jenis-jenis senaman sudah ceritakan dan berapa kerap, berapa lama semua tu senaman kita perlu lakukan, kita berdasarkan kepada prinsip fit principle. Apa yang kita tengok, apa fit principle tu kata adalah dia berdasarkan berapa frekuensi, berapa kerap kita perlu senaman dan juga berapa susah kita perlu senaman. Intensity ni merujuk kepada kesusahan, darjah kesusahan senaman. Dan T yang pertama adalah jenis senaman yang perlu lakukan dan T yang kedua adalah tempoh masa yang perlu kita lakukan bagi satu-satu senaman itu. Okay, let's see briefly sebab banyak soalan yang tanya pasal berpuasa. Of course sebab sesi ini adalah untuk sesi berpuasa, maka kita sekejap lagi saya akan bincangkan pasal spesifik untuk puasa. Tapi yang ini perlu kita tengok dulu. Saranan aerobic training. Saya fokus terus kepada musim berpuasa dan musim PKP ni. Kita cadangkan saranan yang diberikan untuk senaman semasa bulan puasa dan juga semasa PKP ni, kita duit light to moderate exercise sahaja. Kita tak sarankan untuk individu melakukan senaman yang berintensity tinggi, vigorous, especially kalau kita ni adalah new beginners, newcomers or exercises ataupun baru dapat seru. Alhamdulillah bulan puasa ni kita dapat hidayah untuk mulakan senaman dan berubah gaya hidup. Namun begitu, hidayah tu perlu disalurkan dengan cara yang betul. Jangan kita tak sarankan untuk excited sangat nak senaman ni terus buat high intensity training. Terutamanya bulan puasa ni, it's not good untuk kita lakukan intensity training di bulan puasa. So kita sarankan hanyalah moderate intensity, light to moderate intensity, 30 minit sehari dan perlu lakukan 5 kali seminggu lah. Brisk walk ni kalau duduk landed property yang boleh keluar ke laman rumah, boleh tawaf rumah dan boleh buat brisk walk lah. Kalau duduk apartment, kalau boleh berjalan di sepanjang koridor apa semua tu boleh lakukan. Kalau tak boleh juga dan lakukan senaman, sekarang ni banyak jenis senaman online yang kita boleh tengok. Google sahaja ataupun YouTube sahaja, senaman aerobik ada, circuit training ada, dan lakukan bersama-sama keluarga. That's the beauty of the Ramadan kali ini. Kita boleh lakukan banyak benda dengan keluarga. Berbuka puasa sama, boleh beribadat sama dan boleh juga bersenaman bersama keluarga. Untuk senaman, saranan senaman rintangan adalah kita perlu lakukan senaman rintangan ini sebab sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Dan untuk senaman rintangan, kita tak disarankan untuk melakukan senaman tu every day.
This is the recommendation for for average people, bukan kepada orang yang berstruktur, yang dia punya register training tu ada structure yang tertentu. Dia perlu selang sehari ni untuk otot yang kita senaman tu. Kalau kita senaman resistance training, kita buat senaman kekuatan ni overall, keseluruhan tubuh kita, kita buat pada hari tu, maka esoknya kita kena rest dan buat the following day selepas kita rest lah. At least sehari kita kena kena rehat. Dan sekurang-kurangnya kita kena lakukan 8 hingga 12 repetition untuk setiap jenis senaman. Dan kena lakukan 3 set untuk setiap pergerakan untuk setiap senaman. Dan pilihan yang kita ada sekarang ni, seperti saya katakan tadi, kita tak ada akses ke gym. Saya tahu sekarang ni ramai yang individu-individu yang biasa pergi gym dah rasa tak keruan, duduk di rumah tak boleh pergi ke gym. Saya pun salah seorang lah yang rasa macam hidup tak bermakna, tak boleh pergi gym. No, it's not that tak bermakna sebenarnya. Kita masih boleh lagi melakukan resistance training walaupun kita di rumah. Dapatkan resistance tube. Kita boleh dapatkan resistance tube dan kita boleh lakukan senaman yang di rumah. Untuk sesi kali ini, saya tak ada demo senaman ini dan tak ada demo mana-mana senaman sebab 1 jam sahaja sesi dia. Kalau untuk demo senaman tu, mungkin kita kena buat sesi lain ataupun boleh je jenguk ke Facebook saya, ada contoh-contoh senaman yang saya tunjukkan di Facebook saya. Okey, dan senaman flexibility, kita kurang-kurangnya kena buat senaman flexibility ni 3 kali seminggu. Untuk panjang PKP dan Ramadan ini, saya boleh recommendkan, suggest untuk kita lakukan senaman, kalau kita nak buat flexibility training saja. Kita nak buat senaman flexibility sahaja waktu tu, kita boleh lakukan di sebelah pagi. Dia masa kita masih lagi bertenaga dan kita sebab flexibility training ni tak akan membuatkan kita berpeluh dengan banyak. So it's boleh lebih bagus dilakukan di sebelah pagi. Bila untuk satu-satu pergerakan untuk kita stretch tu perlu kita lakukan, kita jangkau ke maksimum yang kita mampu dan kita tahan hingga 20 di antara 20 hingga 30 saat dan ulang selebih banyak 3 ataupun 3 ke 5 kali. Itu untuk sarana flexibility. Dan keseimbangan adalah perlu kita lakukan 2 hingga 3 kali seminggu. Yang ini seperti saya katakan tadi, bukan hanya, ia amat penting untuk warga emas ataupun kita yang dah diambang warga emas, the 50 and above tu, kita dah perlu concern betul-betul pasal kita punya keseimbangan, keupayaan kita untuk seimbangkan badan, sebab kita tak nak kita menjangkau usia emas kita dah ada experience jatuh. It's very bad kalau kita was dah jatuh, kita akan mula ada rasa takut untuk jatuh, dan apabila dah rasa takut untuk jatuh tu, it's further increase the risk untuk jatuh. Menarik kan? Apabila kita risau untuk jatuh, dia akan lebih meninggikan risiko untuk jatuh. Apabila kerana mungkin sebab kita, apabila kita risau untuk jatuh, kita kurangkan pergerakan kita. Apabila kita kurangkan pergerakan kita, kita akan kehilangan kekuatan otot. Apabila kekuatan otot kita dah makin berkurang, makin senang kita jatuh. Okay. Dan with the saranan senaman yang secara umumnya. So sekarang ni bulan puasa dan PKP, boleh ke kita senaman di bulan puasa ni? Selamat ke kita nak senaman di bulan puasa ni? Okey, Puan Diana ada tanya, untuk setiap sesi berapa lama yang disyorkan supaya tidak memberi mudarat ketika berpuasa? Okey, Puan Diana, itu bergantung kepada. Oh, ada. Puan Diana ada tanya waktu terbaik. Wani Ati ada tanya kalau 3 seminggu berapa lama untuk setiap senaman. Yang Puan Diana tanya, saya ada slide selepas ni. Yang Wani Ati ni, kalau 3 kali seminggu untuk senaman apa? 3 kali seminggu. Kalau 3 kali seminggu
Saya tak suggest sangat untuk buat 3 kali seminggu untuk bulan puasa, tapi boleh dilakukan. Kalau buat 3 kali seminggu, kena tingkatkan tempoh lah, buat sejam untuk setiap sesi. Saya lagi-lagi untuk bulan puasa ni, saya lagi suggest untuk kita lebih kerap tapi tempoh yang lebih pendek. 5 kali seminggu, dan kita boleh lakukan sekurang-kurangnya 30 minit. Especially untuk first week of puasa ni, kita tak nak force diri kita sangat. Badan kita masih beradaptasi dengan keadaan berpuasa. Namun begitu, jika tuan-puan dah selepas minggu kedua nanti dah tubuh dah beradaptasi dengan senaman, dengan keadaan berpuasa, dan boleh bersenaman, let's say boleh bersenaman sama seperti sebelum bulan puasa, boleh teruskan. Soalan Puan Diana, saya untuk Puan Rohani Saim, senaman macam mana yang sesuai untuk warga emas? Senaman yang secara umumnya, kebanyakan senaman, option senaman yang warga tak emas, orang yang muda buat, ada option untuk warga emas senaman. Senaman warga emas boleh, kalau untuk kardiovaskular, kalau Puan Rohani boleh, tak ada masalah sakit lutut apa semua, boleh melakukan brisk walk. That's a very good senaman. Brisk walk, ataupun kalau ada sakit lutut, boleh lakukan senaman aerobik sambil duduk di atas kerusi. Ada contoh-contoh di internet macam mana kita boleh lakukan chair aerobik. Nama je chair aerobik lah, sebab dia buat aerobik atas kerusi ataupun aerobik di atas bola. Tapi kalau Puan Rohani tak ada masalah sakit lutut, boleh berjalan dengan biasa, brisk walk. Mulakan dengan brisk walk kalau sebelum ni tak bersenaman lagi. Okey, kemudian kita teruskan dengan senaman dan di masa bulan puasa ni, adakah macam mana kita nak kekal aktif, kekal langsing, kata Rustia LA21, nak kekal langsing sepanjang bulan puasa ni? Pertama sekali, kita kena maksimumkan aktiviti fizikal. Belum lagi masuk kepada senaman. Itu adalah macam mana kita nak kekal maksimumkan aktiviti fizikal. Kita sekarang ni musim PKP, walaupun kita berada di rumah, kita masih bekerja, dan bila kita bekerja, kepada sesiapa yang bekerja perlu melakukan kerja menggunakan komputer, kita akan duduk, dan pastikan apabila kita duduk melakukan kerja tu, kita tak duduk melebihi 1 jam. Every hours, please stand up and then do some stretching ke, bergeraklah daripada, just move around the house. Kalau untuk every hours, jangan duduk lebih daripada sejam. Bulan puasa, sistem metabolisme kita dah menurun, dan apabila kita sedentary, lagi menurun sistem metabolisme, kadar metabolisme kita. That's what we don't want. So kena bangun setiap sejam. Dan sambil kita duduk ataupun sambil kita menonton TV, membaca, kita boleh buat hidden exercise. Hidden exercise yang paling utamanya adalah kena duduk posture yang betul. Yang posture yang betul ni kena tengok, kena cari, kena aware dengan tubuh kita macam mana perlu kita duduk dengan tegak apabila kita buat kerja. It's very important, sebab kita bekerja pukul 8 sampai pukul 5 dan kita banyak duduk. Jika posture tu duduk kita tak betul, ia akan membawa kepada what we call it work related muscular skeletal disorder. Kita akan ada tense dekat bahagian, terutamanya di bahagian bahu dan juga di bahagian leher yang utama. So the first thing first, kita ubah posture duduk kita supaya duduk tegak. Dan macam mana kita duduk tegak tu? Kempiskan perut, tarik perut masuk ke dalam. Ini bukan helah untuk nampak kurus, bukan. Ini adalah cara yang betul untuk kita duduk, dengan menarik otot perut masuk ke dalam, kempiskan perut, automatik kita akan regangkan our backbone. Dan boleh juga lakukan senaman Kegel. Kegel exercise ni, saya rasa kaum-kaum ibu sangat familiar dengan Kegel exercise ni.
dia banyak ke, banyak kelebihan dia. Cuma saya yang paling penting adalah kegiatan exercise ni adalah ia membantu golongan wanita untuk melewatkan ataupun delay the incontinence problem. Sebab kegiatan exercise ni senaman yang menguatkan pelvic floor, yang menguatkan otot di bahagian bawah apa tu, di in between maafkan saya agak-agak kas, agak sedikit. The term is, kalau kita, kita biasa kita adalah kita panggil bawah kangkang kita tu. Kita kuatkan otot kita kat situ. Kemudian cara dia macam mana? Kalau tuan-tuan, kalau yang tak biasa lagi nak buat Kegel exercise ni adalah constrictkan otot pelvic floor tu. Macam mana kita tahu yang kita dah constrictkan otot pelvic floor kita? Apabila buang, untuk training dia, untuk untuk tahu macam mana kita nak buat tu, apabila kita pergi buang air, tengah buang air tu kita tahankan kencing kita tu. Macam mana kita tahan kita kencing kita tu, that's the way kita buat Kegel exercise. Tapi bila buat Kegel exercise, jangan buat semasa buang air lah, semasa buang air kecil. Kena buat untuk Kegel exercise, kita kena buang air terlebih dahulu. Tapi the acts of Kegel exercise tu sama macam kita tahan daripada buang air kecil tadi. Lakukan 10 ulangan dan buat 3 kali sehari. Yang ni senaman yang tak ada, tak perlu ambil masa lama. Sambil-sambil duduk buat kerja pun boleh buat. Dan ke cara kedua untuk kekal langsing, untuk kekal aktif, yang ni yang banyak ditanya tadi, Puan Diana tanya tadi, macam mana kita nak lakukan senaman di bulan puasa ni sebenarnya? First thing first, kita kena tanamkan niat yang kita nak senaman di bulan puasa. Kita tak boleh kata rasa-rasa nak senaman lah minggu ni, tak boleh macam tu. Memang kita kena niat. Sebab apa-apa kita buat bermula dengan niat. Kita nak puasa pun, kita ibadah puasa kita pun ada niat. So kita kena tetapkan azam, memang kita nak bersenam di bulan, walaupun di bulan puasa, walaupun PKP, I don't care, I want to still want to exercise. That's the spirit yang kita nak. Kemudian kedua adalah kena peruntukkan masa yang khusus. Kalau setakat kata saya nak senaman, nanti bila ada masa saya nak senaman, that's not gonna happen. Dia cuba tengok apa ni prinsip kita solat. Ada masa tertentu yang Allah peruntukkan untuk kita solat. Subuhnya sebelah pagi, tengah zuhurnya apabila matahari tergelincir sedikit, dan asarnya bila, maghribnya bila, dan isyaknya bila. Senaman ni pun macam tu. Kalau kita kena tetapkan masa yang khusus untuk kita senaman. Kalau kita rasa kita lebih selesa senaman di sebelah pagi, dan tetapkan senaman sebelah pagi. Namun begitu untuk bulan puasa ni, kita tengok bila masa yang paling sesuai untuk kita senaman. Dan ubah suai senaman. Tak, kalau kita a regular exercises, sebelum ni kita bersenaman di di outdoor apa semua, kita pergi gym. So now is the time that we have to accept the fact that that's not going to happen. Kita tak boleh lagi pergi ke gym, kita tak boleh lagi pergi swimming di swimming dekat luar. Kita tak boleh lagi nak berjoging di taman. So kita kena ubah suai senaman yang sesuai untuk kita lakukan di rumah. Then target utama senaman di bulan Ramadan adalah untuk maintenance. Bear in our mind that puasa month, Ramadan is not the time untuk kita challenge tubuh kita dengan jenis-jenis senaman yang baru. Kita nak tengok senaman tubuh kita boleh beradaptasi dengan intensiti tinggi. Boleh tunggu that's all that tu boleh tunggu selepas Ramadan. Namun kalau you are very avid exercises yang memang tak kira puasa tak puasa, you can do exercise, then by all means go ahead. Tetapi kepada yang secara umumnya, secara amnya, kebanyakan antara kita ni bukan golongan yang ekstrim tu. Untuk kita yang bukan golongan ekstrim tu, jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita maintain sahaja aktiviti fizikal kita, maintain sahaja senaman kita. Buat senaman yang kita dah biasa buat sebelum ni, dan pada awal-awal Ramadan ni, cuba kurangkan sedikit intensiti. Kekerapan, berapa kerap kita nak kena senaman di bulan puasa ni? Penuhi saranan yang saya ceritakan di awal di bahagian kedua tadi.
So kita kena penuhi semua saranan senaman yang kita ada yang saya ceritakan di under senaman punya chapter tadi. Kalau aerobik sekurang-kurangnya 3 kali 5 kali sehari, kalau kita buat 30 minit, kalau kita buat 1 jam bolehlah buat 3 kali sehari, namun saya I still recommend setiap hari lagi bagus daripada 5 kali seminggu ataupun setiap hari lagi bagus daripada tempoh yang lama tapi kurang frekuensi dia. I would recommend to do 30 to 40 minutes every day untuk senaman aerobik. Intensity senaman, elakkan senaman yang sangat mencabar, sangat berat. Untuk especially the first week of Ramadan ni, kita tak nak push too hard. So kita kurangkan intensity dulu. Dan bila dah masuk minggu kedua, minggu ketiga, tengok macam mana tubuh kita beradaptasi. If we are ready to go back to the previous exercise intensity when we were not fasting before this last month, then by all means you go ahead. Teruskan senaman yang macam kita dah biasa sebelum puasa tadi. Tapi perlu kita ingat bila masa yang kita sesuai untuk senaman intensiti tinggi. Sebab kita tak boleh waktu bulan when we are not fasting, we can replenish our body fluid anytime during the exercise or even after exercise. So bulan puasa ni is not that way. Sebab kita tak boleh nak bila senaman intensiti tinggi berpeluh lencun and then dahaga terus minum. That's going to be a problem for us as a Muslim sebab kita berpuasa. So, yang ni yang ramai yang tanya. Saya ada tanyalah kawan-kawan kalau apa ni, kalau kita nak bercakap pasal senaman di bulan Ramadan ni, apa yang you guys nak tahu sebenarnya? So, this is the one yang paling banyak tanya. Bila kita nak senaman di bulan puasa ni? Dia boleh senaman bila-bila. Boleh senaman bila-bila ikut kepada kemampuan diri kita. Namun di namun begitu, ada beberapa cadangan yang saya boleh cadangkanlah. Di sebelah pagi, selepas kita sebelah pagi kita lebih bertenaga lagi. Kita masih sebab kita baru lepas bersahur, kadar gula dalam darah kita masih tinggi lagi. Dehidrasi tubuh kita pun masih tinggi lagi. Kita baru lepas sahur, air cukup lagi dalam tubuh. So, namun kena ingat, air tubuh dan tubuh kita tu kita nak jaga sampai berbuka puasa, sampai pukul 7 nanti, sampai maghrib. So berapa banyak jam lagi kita nak kena survive for the whole day tu. Kalau for me, I would recommend not to do exercise yang akan berpeluh lencun di awal pagi. Boleh lakukan senaman regangan ataupun senaman keseimbangan. That's it's okay to do in the morning. This is the best for me so far. I recommend menghampiri waktu buka puasa. Previously waktu zaman bukan PKP, waktu kita boleh pergi ke gym. Saya banyak bersenaman di gym. Tak banyak untuk weekdays lah, tak banyak senaman di outdoor, tak banyak senaman di luar. So apa yang saya lakukan adalah saya lakukan bersenaman di apabila selepas waktu pejabat, dekat menghampiri waktu buka puasa. Dalam by earliest 5:30 macam tu, and then 1.5 hours or pukul 5, even pukul 5 pun okay. Kenapa saya katakan saya suka bersenaman di awal di sebelum buka puasa, apabila menghampiri waktu buka puasa? Kelebihan untuk senaman di waktu ni adalah kita boleh push ourselves untuk intensity yang tinggi untuk berpeluh lencun, because selepas kita senaman, kita boleh get ready untuk berbuka puasa dan kita boleh ganti balik segala fluid yang kita sudah hilang tadi. Ataupun kalau kita rasa sebelum buka puasa tak larat langsung nak bersenaman, boleh terbaring melepek saja kalau anak-anak. So that's not an option kepada kita, maka senaman selepas buka puasa. Saya dalam setengah-setengah recommendation kata selepas buka puasa.
Tapi mengambil kira kita peluang kita untuk berterawih sekali setahun saja, dan saya kata, saya rekomenkan teruslah kata selepas terawih. Sebabnya kenapa saya katakan lepas terawih? It's good for the digestion system as well. Lepas waktu berbuka puasa, kita makan dan kita solat maghrib, kita solat isyak, terawih apa semua. It give time for our GIT system, sistem pencernaan kita untuk digest makan segala makanan yang kita makan tadi. Dan tak adalah perut penuh sangat untuk kita bersenaman. Saya rasa that's about the right time untuk kita senaman lah. Just nice. Makan waktu buka puasa kita makan dan allow our bodies, our GIT system to digest the food, and then by the time selepas kita apa tu kita terawih, kita dah boleh senaman. And senam terawih tahun ini kita terawih di rumah sahaja, so masa kita tak terbuang travel daripada masjid ke rumah, dan tak ada masa kita murih dekat 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 jamuan di masjid, tak ada. Tak ada murih dekat kedai kopi pun tak ada. So selepas terawih, we'll get ready untuk terus senaman. Mungkin boleh terawih terus pakai track bottom dan pakaian bersenaman pun. Okay, then this another option. Kelebihan dia waktu ni adalah kita macam lebih kurang, macam macam hari tak kita tak puasa lah. Sebab kita waktu senaman tu kalau kita berpeluh lencun pun kita boleh minum. Kita boleh, kalau lapar kita boleh makan. Sebab kita dah boleh makan waktu tu. Ataupun kalau ketiga-tiga option ni tak boleh, katakanlah selepas tarawih tu kita jadi imam kat rumah, tuan-tuan jadi imam dan macam dapat hidayah nak solat tarawih, jadi imam solat tarawih 20 rakaat, habis lambat pukul 10:30 baru habis apa semua, dan mungkin boleh bangun senaman awal pagi sebelum sahur. Bangun awal sedikit, sejam awal sebelum sahur, mungkin bangun dan solat tahajud, dan selepas solat tahajud boleh lakukan senaman. Yang ini pun dia punya masa adalah masih lagi sama macam yang selepas tarawih tu, sebab kita boleh minum, kita boleh replenish our bodies, terutamanya rehydrate badan kita. Kita boleh minum selepas kita waktu kita senaman tu dan selepas kita senaman. Okey, kelebihan untuk senaman sewaktu menghampiri buka puasa ini, secara fisiologinya tubuh kita optimum fungsi tubuh kitanya adalah di waktu ini. Peak function kita adalah selepas di sebelah petang. Dan selepas waktu tarawih juga masih lagi ada within that period. Yang ini kalau jika sesiapa yang nak senaman awal pagi sebelum sahur, perlu lakukan senaman apa tu, warm up dengan lebih lebih, kena pastikan warm up tu lebih lebih teratur lah, sebab kita tubuh kita baru tidur dan kita baru bangun dari tidur masih lagi rehat, dan slowly warm your bodies up and then masuk ke intensity yang kita cadangkan. So, jenis senaman yang kita perlu lakukan, terjawab macam tadilah saya katakan, kena lakukan semua saranan senaman. Sama ada cardio exercise, biasanya cardio exercise ni, all the aerobic dancing, semua-semua tu lagi apa tu panggil, familiar, lebih sinonim dengan kumpulan ibu, kaum-kaum ibu, wanita. Namun, senaman rintangan itu lebih sinonim dengan kaum-kaum lelaki ataupun kaum bapa. But then it's not that way, it's not supposed to be that way lah, because our bodies need all the senaman. Regardless whether you are a male or you are female, then you need to do all the exercises. Cardio exercise, well, you don't have for male, you don't have to do aerobic dancing. Aerobic dancing is not for you. But you still need to do cardio exercise, running on the treadmill, do circuit training, high intensity circuit training. If you are able to do high intensity interval training, do as high intensity interval training. Dan kena juga lakukan senaman keseimbangan. Kalau biasanya untuk the younger generation, when we do cardio exercise, when we do resistance training,
in a way, we already do the keseimbangan punya, the balance training punya part. Because when we do the cardio dan we do the resistance training ni, terutamanya kalau resistance tu, we work on the lower body on that particular day, it is actually the senaman khusus untuk meningkatkan kekuatan otot pada lower body, which contribute so much on our balance. And senaman flexibility, boleh juga kita lakukan senaman, well, sekarang ni saya rasa banyak orang tunjukkan, share di online senaman yoga, stretching online. Well, for myself, I do join senaman yoga. Saya buat, masih buat lagi. Kalau sebelum puasa, kita pergi ke yoga studio. Ini adalah yoga studio yang saya biasa join. Saya tinggal di Wangsa Maju dan tempat yang saya pergi yoga adalah di Taman Melawati. Dan kita di sepanjang PKP, even sebelum puasa lagi, sepanjang PKP, bermula PKP tu kita dah start online yoga. So saya rasa this is just example. Kalau mana-mana yang ada peluang join online yoga, join the online yoga. Join any online exercises. This is very good. Mungkin di post ataupun pergerakan kita buat tu is not 100% betul, but then at least we do something. Lepas habis PKP nanti, then bolehlah kita pergi ke pusat tu dan kita lakukan dengan yang betul. So my question is, selamat ke kita nak senaman di bulan puasa ni? Ada soalan, so saya nak tanya. Adeline, I think I already answered your question. So siapa nak jawab? Selamat atau tak selamat senaman ni? So, jawapan dia. Selamat. Senaman di bulan puasa ni tak ada masalah. Kita tubuh kita ni Allah yang jadikan dan senaman tu pun untuk tubuh kita. So tak ada masalah sebenarnya. Allah jadikan dah baik. Tubuh kita boleh beradaptasi dengan senaman yang kita lakukan. Cuma macam saya katakan tadilah, jangan minggu pertama di bulan puasa ni, janganlah kita aim untuk senaman intensity yang peak intensity waktu kita sebelum senaman tadi. Sorry, waktu peak intensity sebelum kita berpuasa. Kalau sebelum kita berpuasa tu kita boleh buat high intensity interval training, buat heat training sejam, boleh buat high intensity. So bulan puasa, first week, especially first week ni, bawa-bawa lah bertenang, jangan excited sangat. Allow our bodies to adapt to fasting mode first. Namun begitu, walaupun selamat, ada benda-benda yang perlu kita ambil kisah. Yang pertamanya adalah, kalau kita ni adalah beginners, jika kita baru dapat hidayah nak bersenaman di bulan puasa sepanjang PKP ni, alhamdulillah. Tapi jika kita berumur 40 tahun ke atas, saya baru 26 lah. Kalau orang yang dah berumur 40 tahun ke atas tu, ataupun ada yang ada penyakit diabetes, ada yang ada sakit jantung apa semua, then you feel that you need to see, even if you are not 40 pun, but you are not confident to start the exercise, then seek medical advice. Yang ni sangat penting. Whatever it is, a safety come first. Hanya jumpa, minta nasihat health professional. Boleh nasihat di your physiotherapist, exercise physiologist, boleh juga minta nasihat your medical doctors. Dan apabila kita bermula senaman, mulakan dengan senaman yang mudah or simple one. Any senaman yang mudah, light intensity. Yang pentingnya tahu macam mana kita nak lakukan. Jangan dengar dan rasa-rasa tahu. Belajar dulu. Buka YouTube dulu, tengok bila dah yakin dan buat senaman tu. Dan setiap senaman tu ada risiko dia.
not to bukan nak menakutkan, tapi that's the fact. Anything that you do ada risiko dia. So setiap senaman tu kena tahulah apa risiko dia. Kalau high intensity tu risiko dia apa? Mungkin it's not good for you if you had the hypertension apa ataupun semua, dan kena tahu benda-benda tu semua. Kemudian kalau kita ni dah regular exercises, wah, dah otai exercise. So teruskan senaman senaman. Tak ada masalah di bulan puasa. Timing kita dah bincangkan tadi. Tapi mungkin untuk the first week ni jangan yang extreme kita tu slow down sedikitlah dulu until kita badan kita dah adapt. Kecuali kalau kita senaman si sebelah malam. Nama begitu, senaman sebelah malam pun selepas kita berpuasa, jika kita buat senaman yang ekstrim, kita perlu pastikan yang kita replenish our body fat yang kita hilang tu secukupnya. It's not just minum air, saranan daripada Kementerian Kesihatan minum air 8 gelas sehari sepanjang puasa ni. If we do heavy exercise, we sweat more than regular than everybody else, so we have to replace, we have to drink more than 8 glasses lah. And then so for those regular exercisers, jangan risau sangat kehilangan jisim otot. Kalau tengok siapa yang biasa pergi gym, buat resistance training, wah sekarang badan dah kecut apa semua, oh, you don't have to worry that. Di kajian mungkin rasa otot kita mengecut sebab tubuh kita kering. We lost some of the our body fluid. Kajian menunjukkan kehilangan jisim otot itu tak sebanyak yang kita jangkakan sebenarnya. And then after the fasting month, insyaAllah apabila PKP ni dah tak ada, when we are ready to go back to the gym, you as regular exercises, you can catch up with your normal routine, your previous routine easily. With no time, you can get back to your fitness level. Dan yang tu kita kena acknowledge. Kita kena acknowledge yang di bulan puasa ini kita punya kekuatan mungkin berkurangan sedikit. Kita the whole day kita tak makan dan kita nak buat resistance training sebelum buka puasa, and then janganlah ingat yang kita mampu untuk angkat seperti mana kita senaman sebelum puasa. Kena aware yang tu. Dan jaga pemakanan, pengambilan protein yang cukup dan juga rehat yang cukup. Untuk kedua-dua kumpulan, regardless you are regular exercisers ke, you are new beginners ke, yang baru dapat wahyu, baru dapat hidayah apa semua, always, 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 always listen to your bodies. Because apa cadangan yang rekomendasi yang saya kongsi tadi adalah untuk kebanyakan orang. But then, it's always our bodies, everyone react differently. Mungkin setengah orang tu adaptasi dia lama sedikit, 2 minggu dia baru boleh beradaptasi dengan puasa. So the progression of the exercise tu kena individual lah, kena tengok berapa kekuatan yang kita mampu untuk bersenaman. Namun begitu, senaman itu memang kita boleh lakukan di bulan puasa. Rehat yang cukup. Kalau kita senaman, make sure kalau kita senaman di awal pagi, dan kena tidur awal lah kalau senaman awal pagi. Dan kalau kita senaman di selepas tarawih, then make sure we have enough time to cool our system, cool down our system before we go to bed, before we go to sleep. Jangan selepas senaman immediately terus pergi tidur. Let the cool down process tu dulu. Bila sistem kardiovaskular kita dah back to the normal, then we are ready to sleep. I think most of us selepas kita senaman, then we need to clean our bodies apa semua, sambil-sambil minum dan semua tu, by the time kita dah cool down apa semua, dah ready, insyaAllah dah ready untuk tidur. Jaga pemakanan dan rehydrate is very very important. Without this, senaman yang kita lakukan itu tidak akan menunjukkan kesan yang optimum lah. Rehat yang cukup, tak ada, kita senaman tapi makan tak jaga. If you are exercising heavy, then perhaps you need to eat more proteins and all. Pemakanan dan semua ni akan dibincangkan dengan under topik yang seterusnya. Saya percaya LA21 ada topik khusus untuk pemakanan di bulan puasa. Dan rehydrate,
Saya pinjam saranan daripada Kementerian Kesihatan ni, senang saja kita nak pastikan kita minum air secukupnya macam mana. So this is for everyone. Saranan untuk cukupkan pengambilan air. Dan kena ingat, kalau kita senaman, sepanjang tempoh kita senaman tu kena sentiasa minum air lah. Dan elakkan meneguk air dengan banyak pada satu masa. Kalau let's say tak cukup 8 gelas, bangun sahur nak minum 3 gelas. Mungkin kita boleh telan, kita boleh guk-guk-guk 3 gelas tu, namun tubuh kita tak mampu nak tahan 3 gelas secara serentak tu, kita akan kerap buang air. Dalam pukul 8-9, badan kita dah buang semua, most of the water yang kita minum tadi tu. So, no point juga. So, minum sikit-sikit, sip. That's the point is, kena minum sikit-sikit. Ya, elakkan meneguk-guk banyak-banyak macam tu. Alright, saya rasa dah almost penghujung. So, the my last slide, I think pilihan di tangan anda lah. Itu saya nak kata. Pilihan di tangan anda. Sama ada nak nak berpuasa. Kita dah share tadi. Kita dah tahu yang bila masa yang kita boleh bersenaman dan senaman jenis macam mana. So pilihan tentang anda, sama ada kita nak berpuasa macam ini ataupun nak berpuasa secara aktif walaupun sepanjang tempoh PKP. Walaupun kita tahu tidur seorang yang berpuasa itu lebih baik, dia dapat pahala, namun kalau kita buat senaman dengan niat untuk meningkatkan kesihatan tubuh kita, lagi banyak pahala dan lagi kita boleh beribadat dengan lebih selesa. So dengan itu saya rasa dah sampai penghujung sesi saya. Lupa pula saya rasa saya nak perkenalkan diri tadi. Saya Arimi dari Pusat Kesihatan, Pusat Kajian Penuaan Sihat dan Kesejahteraan, HCare, what we call the HCare di UKM, UKM Kuala Lumpur di Jalan Raja Muda, under Fakulti Sains Kesihatan. Saya bersama-sama dengan panel yang ada seorang lagi panel selepas ni, my big boss, Prof. Susana, akan berkongsi pasal pemakanan. So we are from the same faculty lah. Saya dari HCare Fakulti Sains Kesihatan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Rustia LA21, Perbandaran Putrajaya di atas jemputan ini. Saya harap kita, apa yang saya kongsi tadi, kalau tak banyak, sikit pun boleh dapat beri manfaat kepada kita semualah. Dan insyaAllah saya akan tengok, scroll lagi komen-komen di sini. Kalau ada soalan, saya akan jawab secara offline nantilah. Saya akan jawab di Perbadanan Putrajaya punya Facebook. Okey, dengan itu saya rasa setakat ini dah sahaja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan sama-sama kita berpuasa secara aktif walaupun kita ber-PKP di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Okey, ada satu soalan. Puan Salmah, solat tarawih tu boleh kira sebagai bersenam tak? Puan Salma boleh berkira tapi tak cukup intensiti lah, sebab dia senaman tu kalau kita pergerakan more di terawih is more on the flexibility punya training. Puan Salma rasa, ada pernah rasa tercungap ke kalau senam waktu? Saya rasa saya dah nak cakap terima kasih tadi tapi menjawab soalan. Tak apa, kita Puan Salma, saya akan jawab soalan Puan Salma nanti di Facebook ya. Saya rasa dah saya takut nanti terlebih masa lama sangat. Sekali lagi terima kasih LA21, Perbadan Putrajaya. Saya Arimi dari Fakulti Sains Kesihatan, HCare. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.